Halo teman-teman, ketemu lagi di beritatrans.com dan aksi.id. Kali ini kita ada di besar UMKM untuk Indonesia. Ada di Sarinah ya, Jakarta. Jangan lupa datang kemari. Ini bazar UMKM BUMN, jadi binaan BUMN yang ada di sini. Kalau masuk kita dihadapin dengan pemasangan stiker di bahu. Lanjut, ada apa aja? Ada UMKM kuliner, jadi berbagai macam kuliner, mulai dari roti, makanan ringan, makanan berat, kopi, ada telur asin, lauk pauk, makanan pokok, semua bumbu-bumbu ada di sini. Datang kemari ya. Nah, nih ada bumbu-bumbu. Itu kuliner lengkap. Datang ke Sarinah. Jangan lupa. Oke. Nih, makanan ringannya cukup ringan. Tuh. Ada juga kopi, Bang. Kopi kemasan. Ini kopi yang kita seduh manual pakai air panas ya. Ada juga kopi yang udah jadi di dalam kulkas. Ini produk UMKM juga nih. Ada juga produk kria, craft. Ini kerajinan-kerajinan tangan ya, mulai dari tas, kalung, cincin, kerabu, pin, gantungan kunci, gantungan apapun ada semua di sini. Indah-indah, inilah surganya para wanita yang butuh kecantikan. Tuh, di situ juga ada harganya, jika akan dipilih silakan dibeli. Ayo ke Sarinah sampai tanggal 28 Mei hari Minggu besok. Jangan lupa. Oke. Emang sungguh luar biasa produk UMKM kita ini. Dari orang-orang yang kreatif menghasilkan barang-barang unik dan cantik. Kapan lagi hanya bisa didapatkan di Bazar UMKM BUMN di Sarinah tanggal 25 sampai 28 Mei 2023. Waktu terbatas. Kalau nggak mau kesini juga bisa lewat aplikasi ya. Nanti bisa kunjungi di website berita kita, beritatrans.com, untuk informasi lebih lanjut. Ini ada juga baju perempuan, baju laki-laki, semuanya lengkap ada di sini. Fashion dan kecantikan, itulah nama itunya. Sepatunya unik-unik juga dijual di sini. Ini lagi disusun ya. Tinggal dipilih tuh. Di sini juga ada promo ya guys tuh. Syarat dan ketentuan berlaku tuh, ada promo. Diskon 25k untuk transaksi minimal 75.000. Syarat ketentuan berlaku. Tuh pakai kode voucher itu, geng. Nih, Sarinah. Nih, gedung Sarinah. Ada di MH Tamrin, Jakarta. Mari. Nanti UMKM ada di lantai bawah ya, atau basement. Ini saat peresmiannya. Ada tari-tarian. Seru ya. Iya. Ya. Kan kalau berbicara tentang bazar boleh kaki. Jadi artinya kalau demikian ya, kalau hal dan produk UMKM khususnya bahwa sebenarnya Kementerian BUMN dan BUMN baik di bidang kuliner ya, makan-makan orang Indonesia itu kalau punya uang. Iya. Tanggal 13 Mei kemarin PGN telah berusia 58 tahun. Khusus ya, begini. Ya baiklah. 1, 2. Nah, sekarang pose kedua pakai topeng. Pakai topeng, ya. Topeng, ya. Kalau
ini kebalik ya Pak? Pakai dulu toh. Oh gitu Bu, iya Bu, bagus Ibu buat konten, bagus lagi banyak nih Bu, bagus. Ibu keren atur kita untuk konten, bagus.